Awal mulanya ini terbentuk dari para siswa-siswa yang bersekolah di 43 Racing School. Pemiliknya adalah M. Fadli dari pembalap nasional. Gunanya untuk 43 ini mereka bersekolah di sini dan akan mengikuti balap untuk lebih mengasah keterampilan balap mereka pada masing-masing. Ya. Dan dari itu juga 43 Racing School turun diusahakan untuk memakai para siswa-siswa yang masih belajar pada 43 Racing School, sehingga kita tidak memakai pembalap-pembalap dari luar. Jadi anak-anak juga bisa belajar dan bisa tersalurkan hobinya mereka masing-masing di kejuaraan-kejuaraan seperti One Prix dan Kejurnas pada umumnya. Di 43 Racing School kebenaran membuka pelatihan untuk balap itu dari sekitar umur 10 tahun. Mereka juga harus punya basic bisa naik motor kopling. Ya, jadi di sini dididik untuk cara riding style, untuk cara attitude pembalap juga, dan juga kemungkinan setiap dari hasil-hasil yang telah jadi pembalap-pembalap ini kita akan ikutkan dan masukkan ke tim-tim kita sendiri. Waktu pertama kali sih saya mulai dari mini GP. Lalu setelah ikut mini GP, naik kelas ke motor yang besar ini. Lalu sampai sekarang saya terusin sekarang ini. Awalnya saya diajak nonton balap di Sentul, balap mini GP. Saya jadi mau, awalnya saya latihan biasa. Terus sama Om Marta diajak latihan. Suka dukanya di sini, sukanya ya udah kayak keluarga sendiri, apalagi seperti dengan coach Ahmad Marta dan pemiliknya juga M. Fadli, kami sudah kayak keluarga sendiri. Jadi tim ini juga terbentuk atas kekeluargaan juga. Untuk harapan kami di 43 Racing School telah mengikuti One Prix supaya bisa menjadi paling tidak menjadi juara di sini, target kami dan harapan kami One Prix ini ada di tahun-tahun ke depan, sehingga para pembalap-pembalap anak-anak kecil yang masih usia dini bisa menyalurkan hobi dan balapnya di One Prix. Semoga bisa podium, sukses dan makin sukses. Pengen ngebanggain orang tua, penuhi cita-cita biar bisa ke MotoGP. Saksikan One Prix hanya di TV One. Gaspol.